Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo lur, piye kabarmu? Kembali lagi di Rebecca Konsep ini lur ya. Kali ini Rebecca mengerjakan truk ini lur. Canter hijau. Hijau metalik ini lur ya, seperti yang dilihat. Untuk bagian kanan desain stiker seperti ini sudah finish untuk bagian kanan karya remaja. Dan ini truk Madura ini lho ya. Madura Trucking Trans Division. Di atas itu ada tulisannya. Terus untuk bagian belakang, stop lamp menggunakan lampu Volvo. Pangkon stainless seperti yang dilihat. Terus ada lukisannya seperti ini, lur. Terus di dalam ini juga proses lukis ini lur, di belakang cabin. Ah, ini masih proses. Terus untuk bagian kiri sendiri masih proses pemasangan stiker warna hitam. Sudah finish, tinggal dikasih warna. Stiker yang warna gitu lur, karya remaja. Untuk pengaman kanan kiri full box ini lur ya. Full box hidrolis. Karya remaja, untuk tulisan ini warna putih. Terus background warna hijau toska. Oke lur, lanjut. Dan untuk yang sebelah kiri ini sudah finish, hasilnya seperti ini. Karya remaja. Warna kuning dan kuning tua. Terus untuk bagian belakang, lukisan sudah ada tulisannya seperti ini. Pemuda sosialita. Bagian dalam juga sudah finish. Sudah full stiker. Untuk samping kanan seperti ini lur. Dan untuk bagian depan ini bumper menggunakan jet bus ini lur ya. Ada spoilernya bawah, spoiler stainless Greenpeace. Untuk tulisan bagian depan bos muda. Untuk kaca itu ada Godres, berarti ini ikut ekspedisinya Godres ini lur. Oke lur, gitu aja informasinya. Kita akan lanjut, nanti akan lanjut herek ini lur, review herek. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan follow sosmed Nanda Nandulur. Terima kasih dulur. Kita lanjut next video review Elep Macan Herek Racing. Terima kasih.